Mobil ini begitu unik. Kalau kita membawa begitu banyak barang dan kita kesulitan membuka pintu, ada tekniknya untuk membuka pintu mobil ini di bagian belakang. Sap. Nah, baru kita masukin barang. Oke. Berada di dalam mobil ini, saya seperti dimanjakan dengan berbagai fitur-fitur yang tersedia. Kita lihat bagaimana fitur audio-video disajikan di sini. Juga ada teknik bagaimana pengemudi mengetahui kecepatan dari mobil ini. Kita lihat di sini. Nah, kalau kita berjalan dalam kecepatan kilometer tertentu, di sini akan memperlihatkan berapa kilometer kecepatan mobil ini. Selain itu, kita juga dimanjakan dengan pengetahuan baru, yaitu sport engine yang kelihatan sekali di dalam tombol ini. Bagaimana sport maupun green ini menjadi sebuah pilihan tentang engine ini. Selain itu, kita juga diperlihatkan bagaimana fitur-fitur mulai dari navigation, setting, dan berbagai fitur-fitur yang tersedia di dalamnya. Ada telepon, multimedia, maupun radio juga disajikan di kabin mobil ini.